Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, hari ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk berdoa untuk pembukaan belajar ya. Sebelum belajar, kita memohon kepada Allah, minta dijadikan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa dan mendapat ilmu yang manfaat. Yuk, kita mulai. Kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bumus lanjutkan dengan doa pembuka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini adalah kehidupan di desa. Di desa banyak sekali terbentang luas sawah yang hijau. Coba kalian dengar, ada suara burung yang bernyanyi. Sangat merdu ya suaranya. Jarak rumah satu dengan rumah yang lain lumayan panjang loh. Wow, banyak pohon-pohon hijau ya. Anak-anak coba lihat, sungainya airnya sangat jernih. Ayo, siapa anak-anak yang suka mandi di sungai? Angkat tangannya. Ini adalah kehidupan di kota. Wow, banyak sekali ya penduduknya. Gedung-gedung di kota juga besar-besar loh. Banyak pak polisi yang sedang jaga lalu lintas. Di kota banyak mobil yang lalu lalang. Contoh pekerjaan di desa adalah petani.
dan di kota adalah kerja kantoran. Rumah di desa terbuat dari kayu, sedangkan rumah di kota dari semen. Pasar di desa adalah pasar tradisional, sedangkan di kota adalah pasar swalayan. Alat transportasi di desa biasa kita menggunakan delman, sedangkan di kota menggunakan pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak, yaitu untuk latihan atau belajar menyanyi lagu delman. Lagu delman yaitu nama kendaraan yang ada di desa. Siapa yang pernah ke desa? Nah, di desa itu tidak ada kendaraan yang seperti di kota, sayang. Yang ada yang desa yang terpencil, yaitu jarang kendaraan, ya. Kendaraannya bisa memakai yaitu delman atau apa lagi? Andong, ya sayang, ya. Nah, coba dengarkan semuanya, sayang. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir sambil bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Cetar! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Nah, anak yang manis, coba didengarkan lagi yang kedua, yaitu dengan senandung, ya. Ambil nafas dulu kalau mau menyanyi. Tuh, bangga. Yang manis di apakah saya dihafalkan, ya nak, ya. Anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah dan jangan lupa kirim voice note kepada bu guru masing-masing. Anakku yang soleh solihah, tugas kalian hari ini adalah menghafalkan lagu Naik Delman. Semangat ya sayang, belajar yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini hari Senin, Bu Guru akan mengajak pada anak-anak yaitu menulis kata Kota Malang. K-O-T-A, Kota. M-A-L-A-N-G, Malang. Coba lihat ke depan semua, dilihat sayang. Cara menulisnya yaitu dari atas ke bawah, ya. Kemudian ke atas lagi. Nah, O sekarang. T garis tegak. A garis lengkung. Garis tidur atau datar, ya. Sekarang M. Nah, M, ya. M kakinya 3, ya sayang, ya. Diingat-ingat. Nah, A, L. A. N. G keluar garis ke bawah, ya. Kita baca Kota Malang. Nah, belajar ya sayang, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, Humus akan melanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu melipat kendaraan mobil. Nah, coba lihat sayang, ini mobil kendaraan di kota ya. Yuk, coba lihat semua. Humus buka dulu, seret. Kemudian kita lipat jadi dua. Kita setrika dengan ibu jari sayang. Nah, sudah kita lipat lagi. Satu, cocok-cocok ya. Dua. Nah, ini kita lipat ke atas. Biar lurus ya. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita lipat lagi. Atas lagi. Mudah pecah. Nah, yang belakang sekarang kita kerjakan. Biar sama. Ibu jarinya pakai. Nah, lipat lagi ke atas. Nah, nanti akan jadi kendaraan sedan ya, yang ada di kota Malang atau di kota. Nah, anakku yang manis, setelah selesai dilipat, kemudian kita kasih apa ini namanya? Roda ya, rodanya ada dua, kita tempel, nanti akan jadi seperti ini sayang. Bagus kan? Selamat mencoba, belajar sama mama. Nah, anakku yang manis, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, yuk kita berterima kasih kepada Allah. Tangan diangkat, berdoa wal asri bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa aminu s-salihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabr. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan doa keluar rumah ya. Tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin.